Dia apa Kail? Jawabannya benar. Pinter nih Bella nih. Salah. Yang pinter siapa tuh? Yang pinter enggak? Belum ada sementara. Kalau Kail yang dimakan itu mantap kan ya? Manci. Kembali, Pak. Cuil. Iya, maksudnya. Enggak, dia kalau makan itu enggak langsung ngulap. Cuma tutup. Baik. Cuil. Nah, ini ada. Apakah cuil jawabannya benar? Tahu emang benar ini ikan. Gampang sekali ya kehidupan sehari ini kita lihat. Iya, yang gampang. Dimakan ikan ini dia jawabannya. Kucing. Kucing itu yang dimakan ikan. Ya, komanya ditaruh di mana sih Pak komanya? Yang dimakan ikan kucing. Kan harusnya Bapak ikan. Ikan dimakan kucing. Iya, gimana itu Pak pertanggungjawabannya? Lah, bisa begitulah. Binatang apa yang dimakan ikan itu binatang apa sebutin? Kucing masuk enggak? Cacing dong. Yang dimakan ikan cacing. Cacing, Pak. Cacing dimakan ikan. Nah, ikan dimakan kucing. Kucing makan ikan, ikan makan cacing. Sama. Nih, Pak. Nasi dimakan manusia. Ya. Yeah. Tuh. Yang dimakan nasi, maksud manusia. Yang dimakan nasi, berarti manusia, apa? Manusia. Bapak dadanya ya. Emang saya penyanyi? Yang dimakan ikan. Yang dimakan ikan. Cacing. Terus ikan makan apa? Ikan makan apa? Emang saya bapaknya ikan, Anda tanya saya. Mau makan apa? Yang jelas kalau yang dimakan ikan itu pasti kucing. Yang dimakan ikan, Bapak ya. Subjek predikat objeknya ya. Loh. Yang dimakan Tumpah. Ikan, Bapak ini komanya ada di mana? Pak, kucing makanan-makanan yang di buku satu. Yang forket, yang apa yang buat makanan ya, kucing. Itu bahan dasarnya apa, Anda tahu nggak? Bahan dasar semen. Soal pertama ini udah pada kursi, kita kasih bantu ya. Perhatikan ya, pendekanan kata, intonasi, nada, perhatikan. Ya itu yang Bapak jebak. Iya. Iya, Pak. Yang bisa membuat mobil berhenti. Wow. Silakan. Macet. Ya, bisiknya kedengeran ya. Iya, bisiknya. Jawabannya macet kan? Traffic jam. Ada macet. Apakah macet? Jawaban yang benar. Traffic. Yang membuat mobil berhenti. Yes, yang bisa membuat mobil berhenti. Kaping. MCA tuh. CIT, Pak. CIT. Oh, tikus lewat. Tikus lewat, iya mana? Enggak, kalau ngerem kan bunyinya cit. Apakah cit yang bisa membuat mobil berhenti? Itu mungkin bunyi mobil berhenti ya. Yang bisa membuat mobil berhenti, ini dia. Tidak semua peluit di dunia bunyinya prit, Pak. Nah. Tidak harus memang di Indonesia, Pak, ini. Pak, ya nggak semua print kan ada saya naik ke mobil. Ya. Di sebelahnya lapangan bola atau ada anak pramuka lagi baris berbaris. Ya. Prit. Ngapain lo? Tuh, saya mah jalan aja nggak berhenti. Cuek. Pada saat parkir Pak, prit nggak berhenti malah mundur kita. Prit. Ayo terus Pak. Ya, berhenti. Prit. Nih, tuh prit. Tuh, karena pritnya banyak. Coba kiri. Kiri. Lu main layangan dong. Memperagakan. Bapak pernah parkir di minimarket gak? Orang tiba-tiba gak ada, kita mau keluar tiba-tiba prit. Mukanya berhenti, malah suruh maju-maju. Ya. Kang parkir, kita gak tahu kapan, tiba-tiba nongol dia. Nah iya, kenapa sih berhenti begitu di prit? Enggak, kita malah diarahin sama dia. Iya benar, aku kalau itu prit. Gitu. Iya, prit. Dengerin, Anda pernah belajar Morse enggak sih? Sandi pernah. Anda tahu orang juga pernah. Beda nyaman. Oh, enggak prasasti. Morse. Pramuka kan maksudnya, Pak? Semapur itu pingsan bahasa Jawa. Nih, prit sekali itu stop. Kalau prit itu, woi. Nah, kalau orang
tukang parkir kalau ngasih aba-aba nggak mungkin prit, kalau prit berarti harus berhenti Anda. Iya betul betul. Jadi kalau Anda nggak bisa nyetir, kalau wah, tukang parkir sudah prit sekali. Anda masih jalan, nubruk salah sendiri. Tetapi kalau tidak semua prit buat berhenti, Pak. Iya. Itu prit, Pak. Ya karena nggak ada fluidnya. Ya ngapain ditium? Tinggal ngomong terus, terus. Kenapa begitu-begitu? Tinggal ngomong terus kalau nggak ada periwitan. Nah, terus, terus. Selesai. Beda suaranya. Anda nggak pernah parkir sih. Fluid buat apa sih, Pak? Ditiup lah. Fungsi fluid itu untuk tempat tinggal. Fluid itu PLU Fluid Jakarta Utara. Oke, kalau gitu kita akan membacakan skor sementara dulu ya ini ya. Tim A masih kosong dan tim B juga masih kosong untuk sementara, yeah. Belum ada yang menjawab. Gak keluar, ibu-ibu gak keluar kalau sini aja. Tadi dan ini menjadi kesempatan mereka untuk mengumpulkan nilai sebanyak-banyaknya. Karena kita akan bermain dalam tetes teka-teki sore. Oke, siap. Isabella, teka-teki sulit sama dengan mengisi TTS biasa. Aca. Satu jawaban benar 100. Jawaban salah tidak mendapat nilai, tidak menjawab berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50. Oh, kita enggak pernah mengganggu. Ah, bagus. Berarti enggak akan dikurangi 50. Dan masih pengulangan. Ini masih diawasi instruktur dan juri kita yang ada di Tarakan. Ini dia, DTS kita. Wah, susah banget. Belum. Emang susah kok ini? Kata bantunya. Tebar pesona, saya beri kata bantu ya. Oh, tebar dulu Zahiri Trit. Ini pesonanya. Ya, bisa dibagi bisa. Gitu ya. Enak sih buat ini. Kan dia terdiri dua kata, enggak harus dempet ya. Oke. Okay. Siapa dulu silakan Anda pilih? Tim A. Endang. Atau siapa ya? Kita ya. Oh, iya. Silakan Kakak. Yang 6 aja ya? Iya. 6. Yang dikitan sedikit. Air titik-titik-titik tanda tak dalam. Beriak. Riak, kita kunci dulu. Aduh lu dong, kayak baru episode 1 di acara. Air segitu. Segitu. Baik, apakah segitu jawaban yang benar? Aduh, hampir mirip jawaban saya nih. Segini, Pak. Si Akbar malas mikir bet. Kenapa enggak segono, Bar? Orang suruh buru-buru lo. Jawabannya cuma segini aja. Kita jawab tim B apa? Pak. Ngalah tapi ngotot. Kering. Baik. Kering. Tim B. Air kering. Apakah kering? Jawaban yang benar. Kita lihat. Setelah yang satu. Did it get so happy. Nggak boleh ada huruf A. Ya. Bisa orang ngerti kok. Ini pi, di. Ini pi. Sini rilimir. Sini rilimir. Di sini di. Di sini, di sini. Sini. Di sini. Nih. Di kiri. Terima kasih. Terima kasih.